Syederalun seribuan jamaah dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pidi menghadiri halal bihalal safari subuh yang berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Sigli. Panitia menjamu jamaah dengan menyiapkan 7 kuah belangong yang dimasak di halaman masjid dan disajikan seusai ibadah sholat subuh. Sebelumnya Syederalun, kegiatan halal bihalal juga diisi tausiah yang disampaikan Ustadz Nazri Hasan LCMA dari Aceh Utara. Halal bihalal itu dihadiri Wakil Bupati Pidi Fadlullah, Kapolres Pidi AKBP Andi NS Regar, serta Dandim 0102 Pidi Letkol Wagino. Dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.